Tangis keluarga dari Elvis Tony, seorang pengendara motor yang tewas setelah terlindas truk, ketika melihat upaya pemindahan korban dari bawah truk. Peristiwa sendiri terjadi di Jalan Alam Syahratu Prawira Negara, yang padat dengan kendaraan terutama truk. Polisi dari Satlantas Polrestabes Palembang yang melakukan penanganan kecelakaan menerangkan, kecelakaan terjadi diduga korban akan mendahului kendaraan di depannya, namun oleng dan jatuh lalu terlindas truk. Mobil yang dari arah Musi 2 mengarah ke Macan Lindungan tertabrak sepeda motor yang berusaha mendahului kendaraan mobil tersebut dari sebelah kiri hingga terpleset. Berarti jatuh baru tertindas? Ya, jatuh dulu. Kena bagian ban belakang. Tindakan sementara kita pengecekan di TKP dan berlanjut akan dilaksanakan di Poltabes untuk keterangan selanjutnya. Oh, jadi popper sudah diamankan? Sudah. Baik kendaraan maupun pengemudi mobil dan korban sudah. Korban setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang, kini sudah dimakamkan keluarga. Sementara pengemudi, truk, dan motor korban diamankan polisi. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.